السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله احمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن كان هرمتي بر علم براكي كيائي، أسد أسد الذنب براس سبون بني سبون طاقة ما Ingkang kalah hormati kepala desa atau napi kang mewakili ini pun bapak-bapak ibu-ibu rekan remaja remaji wabil khusus bapak ibu tuan rumah kang alhamdulillah dalu sabu nikiki undang gula lan panjenengan sami dalam acara tasyakur hotmil Quran ingkang putri Mugaya dados anak kang solehah amin ya rabal alamin karena awal ulak lan panjenengan sami belajar di dalam kehidupan inggi puniko ulak lan panjenengan sami kenal kalian Allah subhanahu wa ta'ala melalui pembelajaran ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala maka sebenarnya ma, wong islamku kudu pinter-pinter Sing goblok aja ngaku Islam maning ngisi nisinaken kan eh hone kekatan hone ke ya ya kenapa aja kang karena memang doktrin awal Islam itu umatnya itu diperintah untuk belajar pertama kali kanjeng nabi rima wahyu kang pertama ikut perintah kongkon belajar terus umatnya goblok gitu ya karena doktrinitas Al-Quran kang pertama kali mudun ingatase kanjeng nabi untuk memperbaiki kehidupan itu tidak ada cara lain kecuali dengan bela belajar belajar apa belajar ayat ya Allah subhanahu wa ta'ala baik itu ayat yang tersurat ataupun ayat yang tersirat nah ayat yang tersurat pun puniko kitab suci Al-Quran ayat yang tersirat adalah kehidupan jadi berawal dari yang tersurat maca ayat ya Allah subhanahu wa ta'ala uang bakawis bisa maca Al-Quran berarti sudah memulai langkah awal untuk membaca kehidupan jadi bakawis bisa maca Quran perang sana uri pragat ora praktekakan Qurane dalam kehidupan kula lantai jenengan sami karena ning Quran itu subhanallah paling lengkap. Ya, paling lengkap. Arep takon apa, arep tanda apa? Ning Quran sebenarnya anak anak kabeh. Tapi ia kudu di dipelajari ya kan awal ki dauhot mil Quran kadang-kadang kayak kita nih bakal wis kataman ku pragat ngaji ku marian ngaji nih iya apa maning sekian ya kan belajar Al-Quran ini ya dibeli kayak zaman bengen bengen wong bisa baca Quran ku setahun setahun nembe bisa baca Quran kenapa? karena metode metode yang dipakainya itu kan mungkin mungkin yang temen sih iya ehone kakeen base ditambahi ini ki ya jadi awal-awal kula lan panjenengan sami kenapa wong bengen seneng ening tajuk karena memang belajar Qurannya ki suwe Zaman bengen ki mbu sapa sing goblok mbu santrine sing goblok mbu tadi sing goblok ki iya yang bengen ngajine ki sing ngawit alif dikit kan alif ba ta sa jim kenal huruf dulu kenal huruf dulu setelah kenal huruf nembe dikenalakan karo sandangane anak fathah anak kasroh anak doma akhirnya alif fatka a ba fatka ba ta fatka ta fatka dikit pertama makini. ini ganti alif fatka a alif kasro i alif doma u a i u kan kalau nenek bungen akhirnya setahun kan belajare. wo oh, sampai bakal beli bisa 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 beti tangan nek dia dongeng kita mikirku apa ustadz goblok, apa yang blok ini Loh, buktinya aja kan? Bukti ini, sekarang, ketika ditemukan metode baru, ternyata ada yang 100 hari bisa baca Al-Qur'an, ya kan? Dari ditemukannya metodologi ikro, ada lagi ketemu lagi sekarang metode yang namanya tamyiz. Akhirnya, anak-anak kita cepat belajar tentang membaca Al-Qur'an. Ini keilmuan. Nah, akhirnya akhirnya banyak yang berhasil dalam 100 hari maksimal enam bulan anak butuh kulak lan panjang dengan sami bisa baca al Quran sehingga percepatan pembelajaran model seperti ini akhirnya anak butuh kita katam Quran setahun kita membengin ki setahun ku nembe bisa maca al, al Quran sekian setahun wis katam Quran. Kenapa? Karena ada metode yang baru. Makanya ini adalah proses. Ya, makanya orang yang tidak mau berproses, kon ketemu nanjak tekang dubur. Enggak ya zaman sekian ki. Gitu. proses, pengennya langsung kembali ke Quran, kembali ke hadis, belajar beli ke guru, beli sing dibuka, sing dibiak ke guru Wening Syekh Anyar, kang Arane Syekh Google, karo Syekh YouTube. iya kan? Lah ya iya, akhirnya ya akhirnya kacau. Loh, kenapa aja kacau? Kita kan bisa belajar dari situ. Eh, belajar kalau hanya sekedar membaca, kok ini ake sing salah. Kenapa ake sing salah? Karena cara pemahaman kula lan panjenengan sami tidak dipraktekkan dalam tata kehidupan kula lan panjenengan sami. Kenapa? Karena itu ayat Allah. Kalau terjemahan, kalau terjemahan itu bukan ayat Allah. Gawene menu menusa. Jadi yang ada, yang ada tuh kaya-kaya mah -kaya. maknane mekenen. Bismillahirrahmanirrahim terjemahannya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang ditakoni maksudnya apa? embu ya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asmane Allah maksudnya apa dengan ini? ya bis bi itu dengan ya kang ba itu maknanya lamun dikaji kah telung puluh telung makna tentang ba gitu. Anak ba isti'anah, anak ana ba kosam, ya kan? Nah, ya iya, ba di sini maknanya dalam terjemah itu ditulisnya dengan. Padahal, padahal umumnya bak ketika disambung dengan ism adalah pengatas namaan. Bismillah atas nama Allah. Maksudnya kang, iung segala sesuatu dalam kehidupan ki endeke gusti Allah maka karena perintah Gusti Allah kita nginung berarti Bismillah ya kita karena diperintah nih Gusti Allah untuk apa untuk mempertahankan hidup makanya kenapa Bismillah jarang dibaca karena dengan nama Allah dengan apa nih ini ya ketika terbacanya itu hanya terjemahan terjemahan ya kok nenek ruwet nggak luang salah kabeh indah solata sesungguhnya solat tanha itu mencegah ya anil fasya iwal mungkar. Kalau orang sudah melakukan solat wis beli gawe keji beli gawe mungkar. Bukti ne yang yang nyolong sendal je. Berarti ayat ini salah. Bukan ayatnya yang salah. Cara kamu memaknai ayat itu yang salah. Al-Quran beli mungkin salah tapi cara kita menerjemahkan Al-Quran menafsirkan Quran bisa jadi ada kesalahan kesalahan karena karena pikiran manusia melihat sesuatu yang sama itu pemikirannya akan berbeda beda contoh aja kan contoh kita ninggalan nemu garpu nemu garpu bakal wong bodoh sing biasa lurus sampah ah lumayan gini masih kena diurup Europe, di akan oli lengah lentik benar benar tapi orang yang cerdas ahli seni mikirnya beli mono ah garpu aluminium lamun tak gawe keris kerisan Ya kan, gagangnya sing bagus, kerisnya sing bagus, terus tengah diukir ayatnya Gusti Allah. Nah, larang maning Tapi orang yang lebih cerdas lagi, dia akan membentuk ini bisa menjadi sebuah mesin. Ya, orang yang lebih cerdas lagi, padahal satu sisi garpu. Tapi cara orang berpikir beda, beda beda. Demikian juga ayat Allah Subhanahu wa taala tergantung masaknya, tergantung posisinya. Tafsirnya tafsirnya beda-beda tafsir jalan lain tidak pernah memaknai yo ya jihad itu perang mati ni wong kenapa karena Syekh Jalaluddin ketika ngarang kitab pun dalam kondisi damai tapi ada ayat Al-Qur'an yang menafsirkan semua jihad itu adalah perang membunuh Aish Kariman Aumut Syahidan. Kenapa? Karena pada waktu ngarang tafsir kien, kondisi negara lagi perang. Jadi situasi dan kondisi juga mempengaruhi cara orang menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami untuk untuk menilai kehidupan dan keadaan itu sesuai dengan kenyataan. Maksudnya ya lihat kehidupan ini sebagaimana nyatanya, jangan pernah melihat bagaimana katanya. Jelas dorong, Maksudnya aja kalau katanya durung tentu seperti nyatanya. Nah, umumnya kula lan panjenengan sami, wong zaman sekian menilai seseorang itu dari mana? Dari katanya, bukan nyatanya. Iya kan, yang ake si ngarani kasan wakyudin kiai sesat, kiai karepe, dewe. Dasarnya apa? Dasarnya katanya nyata nih yang ngori lok ngerongok ngerongok nak caning kita I, itu terjadi yang ada pada depan karo kita itu sembayang nih cerbon nggak sembayang nih masjid gue liren beli nih kebot karena wong teka salam wali kom salam kenalan ngobrol saking pun di mas saking Indramayu mayu, Indra mayu itu, di mana itu sendi kecamatan arahan oh di arahan itu jepa ada kiai sesat Oh, ini arahanku, iya, siapa sumpah? Namanya tuh Hasan Wahyudin, karo kita kandangnya. Oh gitu, kenapa dinyatakan itu kiai sesat? karena Hasan Wahyudin ku je, ceramaki ngomong wong sembayang, ora, ora sembayang, ora papa, wong main, ora papa, wong mabok, ora papa. Duduk sampian ngerongok naceramai ceramai Hasan Wahyudin ngomong makonon, ku lagi ceramah nindi. Lah, saya belum pernah datang, je, Pak. Ya, bokat sampeyan ngeleng kien ning channel YouTube nanti, bukan ning YouTube. Saya nggak pernah. Jadi, jadi dari mana sampeyan tahu itu? Ya katanya, Iya kata, katanya. Ya kalau memang Kiai Hasan Wahidin mengatakan orang sembahyang orang papa, main ora papa, ya kan mabok mabokan, orang buah wow, ya Kiai dan sunkunukasan Wahidin kandanya kan karo gitu ya, ya ya jadi, ya jadi Anda menyimpulkan itu dari mana? Ya jari ini, aku juga ngomong, aku ya mau konon bakal ngajiku, Orang sembahyang orang apa mabok bayi ora Kita tak kapan yang ngomong mengkonon iya iya Iya, ya ya singana, ya singana kan kita kandakan kan mau Daripada lima ditinggal KB ya aja. Karena dalam koidah usul, ma la yudraku kulluhu, la kuluhu endi-endi sing ora bisa dikerjakan KB ya beli kudu ditinggal KB Salat limang waktu beli bisa ya ajak KB-KB ngemet sing bisa dikit subuh oh yang ngantuk di ya subuh maka ya wis duhur duhur masih ning sawah aja ya kita ini. asar asar durung balik maghrib nah bokot magrib maghrib terus kan takon oli je magrib maghrib bebay mangga Gye, kita ngomong makanya ini kendaraan aneh ngenteng akan sholat oli jekasan wakyudin maghrib, aduh uh. maksudnya apa Dia maksudnya daripada lima batin hilang mending nyangkul si jiki alhamdulillah jadi ya, dia tiba kali lima jejak beli bisa wis nyicil be si siji jin jindi sing bisa magribi be dikit oli kan siapa sing lihi kan konon kita ki iku nyimpel aku ora sembahyang gak ora papa ya edan sunkasan wakiyudin iya jadi ternyata ya ternyata kebanyakan kita melihat itu dari kata katanya nggak pernah kan maksudnya kalau orang cerdas kalau orang pinter berbicara itu berdasarkan data dan fakta datanya apa faktanya apa baru mengambil kesim kesimpulan kadang-kadang datanya ada faktanya ada kesimpulannya bisa salah loh kenapa karena data dan fakta itu tidak pernah tidak menunjuk kepada kejadian yang sesungguhnya contoh-contoh Oke okay, wong sing dolan mengumai kita bakal dolan luai kasan Wahyudin bakal mobile anak motore anak sendale anak berarti wonge anak ya kan datane mobil faktane sendal sendale anak mobile berarti Hasan Wahyudine anak ternyata angger beli ketemu ya karena Hasan Wahyudine dijemput mangkate nganggo sepatu mobile ya anak motore anak Hasan Wahyudine wis lunga jadi jadi kalau ingin menjadi manusia-manusia yang cerdas berbicaralah dengan data dengan fakta. Ketika datanya itu ada, faktanya itu ada baru ngomong. Ajakun menembe oli kabar sing Facebook langsung sebar berita, sebar sebar sebar. Berita apa? Embu. Katanya. Iya kan? Le ya iyo, Buya begini, 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 begini. Ya Kuresi begini, begini. Katanya, nyatanya kamu kan nggak pernah tahu, nggak pernah nanya apa maksudnya ngomong seperti ini. Buya Sakuryasin menyatakan seluruh agama itu sama. Kapan ngomongnya? Ya itu ada YouTube ya. YouTube kan ditugel-tugel, maka delengan sing jejeg. Yai Said Akil mengatakan bahwasanya sifat wujud itu tidak ada di dalam Quran. Sok gula tanah. Itu siapa yang menyimpulkan adalah para kiai, hanya nako apa bako, mukhola fatulil khawatis. Kalau bakonya ada, mukhola fatulil berarti awalnya harus wujud makanya wujud menjadi sifat yang pertama setelah setelah membaca indikasi-indikasi indikasi yang ada di dalam ayat sifat wajib dari rompulu yang diawali dengan sifat wajib rompulu juga bagi segolongan orang tapi yang lainnya mung telulas sifat wajib begitu ya telulas sifat wajib Ya, ising pitune, ya ising pitune kan ana maning Asy'ariya, kaunuhu qadiron, muridan, aliman, hayyan, samian, basiron, mutakal, mutalakal Itu ya pada kan dising telulas nih ana sama basor kalam, ya kan? Nah, ya, ya. Duh berarti ada yang menyatakan sifat wajib Allah itu 13 ada yang menyatakan dua 20 maksudnya ya itulah ilmu jadi kita ya kita harus mengambil ilmu-ilmu ilmu dari orang lain baru akan menjadi satu kesatuan. Bisa nih mobil itu bagus karena dipersatukan wong sinemo ban tempel ngono. Apa perang sana sih gawe mobil wong siji? Ya ora, penemu ban sejen wonge, penemu sepion sejen wonge, penemu kaca sejen maning, penemu lampu sejen man, akhirnya dipersatukan keilmuan-keilmuan itu sehingga terciptalah mobil itu dipersatukannya ilmu-ilmu di dalam kehidupan. Makanya, uripku aja anti ilmu, maka berbicaralah sesuai dengan nyatanya, bukan katanya. Mesti kan katanya, ngelengwong jenguk baiming kuburan, langsung mengambil kesimpulan kan wis berarti lagi jejaluk ning kuburan ya kan kesimpulan takon beli beli iya kan nyelidiki beli wawancara beli beli kan langsung kesimpulan berarti wong kuen nginep telung bengi ning kuburan kuen berarti lagi jaluk ning kuburan nyatanya ternyata beli lagi jaluk ning kuburan lagi luruh adem-adem dan ning bisa iwisake utang banget. akhirnya ya daripada ditagih nih Uma ake sing kekak, ya kan karena keganasan geng motor ki kalah karo taro motor utuk utuk wana geng motor yang lo sekadar gading jaba ini jaroma orang mancing geng motornya tapi bahkan motor pun utuk utuk gak batas cilik kah terus ngerak-ngerak bewa jadi kalah geng motor kekaro motor kuen. Nah iya akhirnya karena nih putak akhirnya jenguk nih kuburan kita singgelengeh langsung ngambil kesimpulan itu bentuk kesesatan itu bentuk kemurtadan meminta-minta kepada kuburan selidiki dikit takonana kena ngapa sampai anak kuburan akhirnya kan jawab pegel jadi ngumak ditagi utang baik jadi jadi ya jadi dari, daripada putak nih umat, masih mending jenguk nih Nenek berarti kuning kuburan ku lagi apa? lagi nyu sesat beli bom nyusup sakane aja ngemet kesimpulan dikit nah kita kan selamakin baru melihatnya saja langsung ngambil kesimpulan tanpa adanya data tanpa adanya fakta nah Islam mengajarkan gulak lan dengan sami supaya kandannya gulak lan panja dengan sami sesuai dengan kenyataan kehidupan bukan berdasarkan katanya tapi dasarnya adalah nyatanya karena baka katanya mah hanya sekedar ndelong on wong wiridon, je wiridane khusuk baka sampai merotos banyu mata nangis lagi ngenti, lagi ngimami taklil bengen yang ora weru kenapa nah karena zaman bengen mah tahlilan ku beli ning emper ning amben gede Enggak, ya, bengen mau umaku anak amben gede akhirnya ngundang tahlilan Meng, si imam tahlil tekan yang ngulu ya, karena tekan yang ngulu akhirnya ngenteni jamaah akin teka 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 wis kebok rapat apa weteng melilit pengen nguyu mentas wis ning tengah tengah akin kira lah jadi mulai betah lile al-fatihah Ya kan? Akhirnya waya kalimat tu ibala ilo uyu beli ketahan. Akhirnya yo ya, karena am benora diwengkang wong kang bek ini galarek di wong kang. Bolong na mau not cur ikuning soreki anak lagi anggrem. Begitu dikucur na langsung dap. Iya ditenggak. Soang, akhirnya kan kalimat toyiba sih mau nih la ilaha illallah, la ilaha illallah, doang ditenggak lep la ilaha illallah, la sampai nangis. Jamaah orang hebat teman imam tahlil kikin. mengucapkan kalimat tu sampai tumrotos banyak hanya sekedar melihat nggak tahu kejadian yang sebenarnya seperti wadi ini ngereng la ilaha illallah duduk karena khusus duduk karena maceleng nahan lara la ilaha illallah gara-gara banyak Nih ini ngesor ambe ini ada banyak lagi ngangkrem ku ini padu pelogrong bayan darian ini ngempani beliur begitu waya cursa, atur la ilaha illallah la ilaha illallah nangis tuh merotos banyumata itu orang kusuk yang durung meruh kan nyatanya apa kita kan hanya sekedar melihat hanya sekedar katanya lah ya iya maka katanya itu belum tentu sesuai dengan kenyataannya Ya kan, kita kan baru katanya, utangnya ake upload baso maning, upload piknik maning, beli berdua nyata nih, mah diajak bocah kun. nang lewa sing diajake, kakin, diajak ke kakin diajak beng upload baso guys, bareng utangnya ke ora, ya dugal beli sing utangan nih. Masih ngenyaur utang mawarin nyaur maning-maning baso, maning-maning cerbon, maning-maning gragemul, beli warwa dewek ke mama kaya neke ngojek ke tangganeku. Oh. Ya juga jateran Akhirnya kan baso, ningk liwonku, ya uang ngojek kan melu dibayari. makane bakal wong ake utang eja kakan lewaku, Orang itu orang biasa melihatnya itu hanya sekedar katanya apa yang dia lihat langsung dia ambil kesimpulan beda dengan orang yang cerdas orang yang banyak ber berilmu ngomongnya bukan berdasarkan katanya diselidiki dulu dititeni dulu dikaji dulu setelah adanya data adanya fakta baru mengambil kesimpul kesimpulan makanya NU paling hati-hati bakal kawasan hukum sampai hari ini NU belum pernah menyatakan rokok itu haram masih masih simpang siur ada yang mengatakan makro ada yang mengatakan mubah ya kan tapi sebelah Yowis menyatakan rokok itu haram ini bakal urusannya haram ki ngomongnya haram ki kaitannya karo hukum kalau tidak boleh, nah kalau tidak boleh, emang nggak ada kaitan dengan hukum. Loh, Tapi haram itu, jika maknanya tidak boleh, berarti beli ngaji. Maksudnya, jika haram, ya haram, tidak boleh, ya tidak boleh. Haram itu, maknanya tidak boleh, ya wis. Bahkan, iya, haram, maknanya tidak boleh, berarti masjidil haram, masih tidak boleh. Haram itu, maknanya apa? Ya, kan, karena, ya, karena kita kan nggak pernah detail ngaji itu. Nang bakal ngaji ini detail, yang Quran tuh macam-macam. Lu maksudnya macam-macam. Jenis bacaannya tuh beda-beda. Sini Indonesia umumnya pakai na, apa Mushaf Usmani. Mak masih ada 20 model bacaan. Kita ngucapnya wa duha ida saja ma wa rabbuka, wa ma dongol anak sing ngucapnya sejen wa Walaili ida saje ma wadaka rabbuka wa ma qali geger ini salah dudu salah itu ada ilmunya dari kiroatu sabah kenapa waduhai yung ha ya hafat ha ya sukun hai di mana di waduhai lah kenapa sampean wacane waduha Yong dulu mo, kenapa diwacane waduha yang bu di mengonon kan nggak pernah tahu asal katanya apa waduha ya kan asal katanya waduha ya ha dengan ya hai fatha ya sukun munine hai kenapa diwacane di waduha ayo lah orang jawab dah putak orang ya ya putak lah <Sing> ya iya ya, ya, karena, ya karena ketika kajiannya itu detail beda salah membaca itu yang dilakukan itu juga beda contoh contoh ida kum tum ila salat fagasilu <Sing> wujuhakum wa aidiakum ila al marafiq wa masahu biru'usikum wa arju lakum talikum bakat Quran kene nanggone wa arjo lakum anak sing wacane wa arjo likum konsekuensinya ya konsekuensinya beda bahkan wacane wa lakum berarti baka banyu wudu, sikile dibasuh bahkan wacane wa arjo likum berarti baka banyu wudu, sikile beli dibasuh sekedar diusap dari mana? Titeni, wamsahu wujuhakum mansub kenapa mansub karena kahajar fiil wamsahu apa apa wagsilu wagsilu wujuh hakum karena posisinya nggak posisinya kan maful maka maful akhirnya jadi fathah maka ne wa yakum terus wamsahu bi ru'u sikum bakawa arju likum berarti kegawa meninggwam karena anak bi ya kan bi itu ba itu kan harful khofad harful jer setiap ba ketemu karo ya labat berarti akhirnya ku jadi kasro berarti bakang wacane wa arju likum kegawa meninggwam wamsahu berarti bakal banyak wudhu sikile diusap tapi bakang wacane wa arjo lakum berarti maful dari wakzilu belengar bakang ngaji ini serius mama. enak guyonan bayang ngajiku. kok <laughs> nah, ya iya karena iya karena memang ayatnya Allah Subhanahu wa taala tidak semudah yang kita bayangkan. Perang sana bakal wis bisa maca Quran karo terjemahan depak pragat. Lo masih tuh. Karena, ya karena tafsirnya saja bukan satu, dua, tiga, tafsir, puluhan, bahkan ratusan tafsir. Barang kita nih daun wajah terjemahan depak belaga, wis, danti, ya kacau, ya kan? Duh, kenapa kacau? Ya, karena bukan salah. Qurannya tetap, kitanya yang jadi ruwet. Meskipun ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipelajari, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibaca tetap tergantung manusianya, loh kok tergantung manusianya ya karena ayat ya Allah subhanahu wa ta'ala lirik ayat ini banyu udan sing diuduna kening gusti Allah dalam kehidupan begitu banyu udan mudun sing langit mengalam dunia air hujan itu adalah air yang suci dan mensucikan benar? benar? iya banyu udane tapi begitu wis murak ning lemah di situ yang menentukan apakah air hujan ini masih tetap suci atau dia terkontaminasi oleh najis jadi tergantung murah di ayat Quran maka murah gening wong bener bener mangsa burung banyu udan juga sama maka murah gening ember kang bersih maka banyu udan itu tetap menjadi banyu suci dan mensucikan tapi nalikane banyu udan itu, tumiba ning tempat sampah masih suci beli banyu udan sama ayat gusti allah mengkonon maka tibane nging -tiba menusa sing jahat ayat Te gusti allah bisa berbahaya tibane -tiba wong sing sirik dugalan ya kan ayat gusti allah ya jadi santet itu bisa ya, mengapa tidak ayat yang gusti allah bisa jadi santet itu bisa saja lalu kenapa ya karena ketika turun di hati orang yang jahat maka ayat allah juga akan menjadi sebuah kejahatan jadi metune bom bunuh diri itu dasarnya apa? Dasarnya ayatnya Gusti Allah yang menyatakan orang non Islam itu adalah musuh kita harus dihancurkan, harus dimusnahkan. Kamu yang bawa bom itu adalah lagi jihad di dalam Allah. Begitu mati, matimu mati syahid. Dasarnya apa? Ayatnya Gusti Allah. Aja beli ngantel sampai begitu yakinnya. Sampai wani bawa bom. Hebatnya kan bakal gak bom kok kaya arep wong daftar KTP kelengkap anak kakak nih, anak KTP nih sakali bakal meleduk apa sengaja tar yang bocak. Sok <laughs> bae setiap kali ada ledakan bom anak KTP nih anak kakak kinki ya subhanallah drama ku bagus temen kono. Ya iya ya iya kadang-kadang ledakan bom itu ya kadang-kadang sebuah isu. Ya itulah Indonesia. Karena, nah, karena segala sesuatunya semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pemahaman ayat Al-Qur'an akhirnya terjadi bom bunuh diri. Kenapa ya? Karena pemahamannya salah. Kenapa pemahamannya salah? Karena dia ngaji tidak melalui jalur kehidupan. Setiap saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas mustaqim, ihdinas mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang yang lurus, ada yang memaknai ya Allah bimbing saya. Jadi edina itu bisa berarti tunjukkan, bisa bermakna bimbing. Ya saya lebih cenderung ke membimbing. Karena bahkan nol akan durung tentu ketemu. Ngau be terdokakan, mancingnya gang Haji Tohir mana, beli mu <guluh> Begitu terdeleng di GPS, ternyata masih parakan sing jembatan. Ya harusnya belok jembatan. Ya ternyata ya sama juga Kang Haji Tohir juga kan gini. Lah ya iya akan, durung tentu ketemu, tapi bakat di bimbing ya pasti ketemu nih muci nih mana yo mangkatnya karo kita ya ketemu nih nanti baik menjaga teh nih kene nih tapi bakal ditodok akan nanti singkono mono konene mono menggoke mono ya masa ketemu kita pada takon nume kang asan kau karena sun bangkir jadi singenti mbak nera penenti ya sing kene jakang kang pak kene meto simpang karena ngampel kau belok kiri lurus sampai tekan ketemu simpang lima ajanganan ajang iri lurus begitu lurus engkau sampai tekan patung kijang ya kan belok kiri nuju arah celeng kok ana jembatan dulu kang anak jembatan bangkir nanjak mudun aja lempeng menggok se mamba sor jembatan oh begitu wis tekan sor jembatan lurus ya kok anak selip nikung nah terus ningkono ana pom bensin ning lebakono ya dodo wana pom bensin lebakono no. kok Nah, entes pom bensin sebelah kanan anak mambor sandiwara Yuda Putra. Anak mobil kopayune telu, mobil truk kelorok biasa ne. Ini kono aja kan, dodo kun umai wakaji tarwini kunku. Umai sampiane masih terus lurus. Kok anak masjid, anak tikungan, lurus ya kan tikungan melok mengikuti tikungan kok anak alpa sebelah alpa anak umah rajab bosi honda jazz abang nih ngarep umah nah kuen umahnya kubu kuswanto masih tadi kita nih masa titik maning tas alpa anak gardu listrik iya kan anak umat tingkat loro sini dubur ya kayak kurungan manuk nih ngarepe anak pespa kuning nah kuen gubuge kula ditodokakan detail ki anggernya nyasar mengpol siap coba takon maning takon maning ya bakal ditodokakan durung tentu ketemu serok si ajakan muci si kita kah ketemu masa burung nggak muci ini ke masih keliwat lagi sing dikit mau udah iya iya ketemu lah kenapa ketemu ya karena ana sing bimbing makanya ihdi nasiratul mustaqim ya Allah bimbing saya Gusti Allah ndawakan bakal pengen dibimbing, eh sirotol nasirotol mustaqim bakal pengen dibimbing, nuju dalan kang mustaqim apa jari Gusti Allah, delengan sirotol ladina anamta amta alaihim udah ikuti saja jalannya orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapa yaitulah para nabi para wali para sahabat kekasih Gusti Allah makanya bakal wong bengen makarna karena paham pateka beli lok takon dalil anak kiai ngomong kenen bagus aja wong mati diselamati nelung bengi mitung bengi dalile apa lancang bakal jare wong bengen tadi bengen mau rei ilok takon dalil dalile laki kiai itu sendirilah yang menjadi dalil baca sekian rewel-rewel, dalilnya mana Ya kan anak acara begini dalilnya mana? Kan dan kalau kita laka dalile gak ngojek beli balik. Terus dia kun melakukan isrok beli wis. Jadi tahlilan itu apa hukumnya? Ya sok ini apa? Apakah tahlilan itu wajib? Ora. Sunnah, ialah ke hadis. Jadi wajib duduk. Sunnah duduk. Terus ya kudu. apa putak ba kita. Lah bakal kuduk kudu wajib duduk. Sunnah duduk. Ya tapi itu kan sama dengan orang Hindu. Orang Hindu itu, ya kan, mengadakan upacara kematian itu tiga hari, tujuh hari, ya kan, dua puluh satu. Ya wis, bokat mong pada karwong Hindu, ya aja pitung dina, wolong dina. Ayo siapa sing belolihi wolong dinaan? Aja nih bengi ke telu, bengi ke papat. Oli beli. Nggak oh, oli. Ya kenapa aja ya? kan? Ya, ya kun kan proses, proses kehidupan. Jadi itu proses apa-apa, proses di jeruk kuburan wong tua kita begitu kubur klub, dina pertama, dina kedua, dina ketelu, meledug. Apa nih? Wetenge bengkah. Jadi bisa jamanan kuburan di gawek tumpeng main ngumpul di rumah, dedonga. Ya kan? Bengi ke pitu, endasing meledug kok. Mana sok beti tinana kuburan bakal dina ke pitu, dina ke jeblos seiring. Ah, kuburan jeblos dina kepira, dina kelorok masih woto, dina ketelu masih woto, kepapat bisa jadi anda sing jeblos. Apa maning bakal wis mitung bengi miring kuburannya. Kenapa? Karena anda sing beledung. Lah ya iya, karena proses proses pembengkakan kan. Karena yang namanya jasad itu akan kembali, yang asalnya dari dunia kembali ke dunia, yang asalnya dari Allah kembali ke Allah. Jasad kita dari bumi, maka dikembalikan ke bumi proses ledakan tulung dina weteng seminggu endas patang puluh dina pengelupasan kulit seratus hari daging mulai entok mendak satu tulang mulai rontok mendak dua tulang mulai remak nyewu tulang kumpul jadi satu kembali ke asal penciptaan mimbaini sulbi wataroib dari waktu semene ireng Jangan kan, ngeduk kuburan terus nemu watu ireng aja digawa balik. Wong kunku. Ya itu kan proses. Wong tua kita uang wong hebat. Wah, udah saya anak beda Yang saking anak butuh ini beli cerdas. Ning jero wetengan oli papat ngupat. Dasar ya apa aja itu kan proses di mana ruh manusia ditiupkan ke dalam jasad umur berapa umur empat bulan dari mana dasarnya empat bulan hadis kanjeng nabi inna kum yuzmau fi butuni ummahatikum arba'ina yaman nutfatan sumata kunu ala kotan misla dalik sumata kunu mudgotan misla dalik sampian kabe ning wetenge mboke sampian pirang dina patang puluh jaman dina jamane masih dadi nutfah mani Terus sawi saya proses dadi mani kon jadi dadi alako pirang dina misla dalik pada bayak kalau nutfa berarti patang bulu dina sumata kunum mudgotan misla dalik terus dadi mudgo gumpalan darah pirang dina patang bulu dina dadi nutfa patang bulu dina alako patang bulu dina mudgo patang bulu dina bakat patang bulu dina ping teluk kira, satu rong puluh, bakal satu serong puluh kupirang bulan, patang bulan. Di situ saat ditiupkan roh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari nuju bulan ya, Kang, Quran ya kan? Gusti Allah nyiptakan manusia itu dari nutfah. Sawi se nutfah dadi alaqa. Sawi se alaqa dadi mudgha. Sawi se mudgha maka dimunculkan kang arane idzam atau balung nom. Ya kan? Dadi balung nek patang puluh dina maning prosese karena ngacu meng mau. Ya kan? Sawi se balung muncul apa? Fakasaunal idzamal lahma. Balung dibungkus karo daging patang bulu dina maning jadi nutfah patang bulu dina alako patang bulu dina mudgoh patang bulu dina metu balung patang bulu dina terus dibungkus karo daging dadi wujud manusia patang bulu dina patang bulu dina ping lima pira rongatus dina bakar rongatus dina pirang bulan pitung bulan Ya bisa aja a o, -O yang di kamar orang mau norapa belajar ya Ngelati ayat Quran sing gong ambleng iwang gak derga ngibadah seperti ini salah ini dasarnya ini ayatnya wong pengen ini langsung kalau Taala dap 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 disebut surati ora kon ngulati, gulati bari pinter anak butuh barang sakin mah langsung disebut Lukman 31 enak temen todok todok akan Ya akhirnya kan ngajinya lencat-lencatan. Nggak ada yang dibaca dari awal. Loh padahal, padahal apapun kata-kata ketika tidak ada sambungannya itu bisa bermakna salah. Karena omongan itu makhluk hidup. Cih, omongan makhluk ya iya. Si ngomongnya siapa, kapan ngomongnya, ningendi, karo siapa. Makna bisa berbeda. Loh, sekalipun omongannya sama ketika yang diajak ngomong ini beda waktunya berbeda maknanya beda contoh contoh putu nekula minggu mau kanda mpe aku sudah bisa makan sendiri mpe kita wis bisa mangan dewek maksudnya apa umur lima tahun batang tahun mpe saya sudah bisa makan sendiri saya ya kita wis bisa mangan dewek, maksudnya kan orang susah ditulangi. Bener beli? Tiga ya. 30 tahun kemudian, pada sih ngomong putunya kita, tapi umurnya wis telung puluh lima. Terus ngomong, Alhamdulillah, ya kan, B, kita wis bisa mangan dewek. Sama enggak maknanya? Pada aku di, orang ditulangi maning konon. Ya beda lah. umur limang tahun mah beli kudu ditulangi, bakal umur telung puluh lima. Maksudnya saya sudah mandiri. Iya kan? Lah ya iya, omongane pada si ngomong waktune beda, maknane ya beda. si ngomong kita tahun 2000 loro, kula jadi lebih sampai 2004. Waktu jadi lebih enggak larang dak beli tak takoni, mirang dina maning si Masalah enggak? Masalah beli. Ya orang memang kewajibannya lebih mencatat perceraian supaya tahu masa idahnya berapa hari kan konon lah nah, ya iya jangan sampai menikahkan perempuan dalam masa idah kenapa ya karena masa idah kan ada masa rujuk jangan sampai dinikahkan maka wajib lebih itu mempertanyakan sira pirang dina maning ya ku tolong dicek oh semono dina ya wis durung bisa kawinan ngelamar nggak boleh dilamar karena masih masa idah ya kan waktu jadi lebih enggak lerang enggak lah kasih geger wa. Tapi begitu kita mari jadi lebih, Kini wis terkenal, terus anda rangda tak takoni si pirang dinamani. Masalah beli, masalah apa apa beli kinki. Jadi kata-kata yang sama itu makna nggak bisa sama. Makanya kudu dipelajari tentang asbabun nuzul. Kanjeng Nabi kandane karo sapa maksude apa? Bukan main antem kromo. Ini ayatnya begini. Akhirnya kan digiring nggak ras situ. Ya kan? Ya, ya kan cara penggiringan opini-nya kan sampai sedetail itu. Ya kan ada hadis Nabi yang menyatakan Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna muhdatsatin bid'atun wa inna kullu bid'atin dolalah Terus ning terjemahane apa? Ya, Hadza ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna kullu bid'atin anna kullu bid'atin dolalah Fa dhahaba syafii Yoksamu hadhil bid'ah ila qisman. Ya, wa huwa bid'atun hasanah wa bid'atun Dolala. ini kan lagi ngiring opini kanjeng nabi baik ngomong akan KB bid'ah nggak ada kecuali tapi kenapa apa imam syafi'i menyatakan ada pengecualian ada bid'ah hasanah ada bid'ah dolala kesimpulannya orang akan berpikir betapa kurang ajarnya imam syafi'i jare kanjeng nabi ne kulu maka kuluku semua nggak ada pengecualian nggak ada tapi kenapa imam syafi'i berani banget membagi bid'ah itu menjadi dua Akhirnya terjebak kita nih. Nah ya iya, kenapa Imam Syafi'i berani membagi bid'ah itu dua? Karena perlu dipahami yang dimaksud bid'ah itu apa? Akhirnya ada kajian tentang bab bid'ah. Kalau semua yang tidak dilakukan Nabi kemudian dilakukan oleh umat zaman sekarang, kemudian dinyatakan bid'ah, ya dolalah kabeh. Sudah sembahyang Indonesia, kanjeng Nabi ini Mekah maksa kira-kira kaya kanjeng nabi ditangkap polisi wong waya korban pengen nyembelah onta laka wong dagang onta kudu nyolong ning kebon raya tangkap beli rok bakal maksa mah ya nabi bakal korban apa onta Daya nah, iya ketika dipertanyakan bagusnya korban apa jekang sapi apa wedus ya bakal kita mah tegas wedus Lu kenapa wedus? Ya karena ketika Nabi Ismail akan dikorbankan diganti Nabi Ismail karena apa? Wedus berarti wedus menandakan lebih baik daripada sapi. Lamun sapi lebih baik diganti ya karo sapi, malaikat tega. tetapi ini kene yang wis akeh mangan daging wedus. Iya wis urusan sing mangane ora daging wedus kan menengah ke atas. Bakal wong melarat melakukan urusan arep wedus arep sapi sing penting daging. Ya, Nah, kalau aku urusan, mau melarat, mah, sing butuh daging kolesterol, lah, latah, mau melarat, si kolesterol, mau kolesterol, mau ngelah Ya, darah tinggi, melarat eh, ngelah si erat darah tinggi. mau daging, waduh, sendas, iji, mau kan orang layang, orang mau ngelah orang rewel mau ngelah mau mau Nyate mau nyate kebok mene belengar beli beli congar congir bah ya karena penyakit gue paling wedi nempel nih uang melarat tuh bakar nempel wong uang melarat penyakit si jinin jawi lah kono apa masih diobat tanah di sini ya kan nih kono kan ya uang melarat sehat sehat alhamdulillah lila kolesterol langka darah tinggi langka gula darah langka ya beli asam urat lah kalau kenapa ya karena beli lok periksa Ya yang melarat yang ngapain periksa daripada periksa bang dokter ya tuku sega jiwa periksa periksaan teman waya mati memati ma jarang orang orang kudu periksa nganan maka gula darah langka jadi kita asam urat beli lah baru lo periksa ya iya waya mati memati ma sing sehat kabe sing seger kabe waya mati mah dia ya, kan ya karena mati itu adalah sebuah keniscayaan di dalam kehidupan innamal mautul ladzi tafirruna min hufa innahu mulaki satu hune kang arane mati sing di manusia pada bliki yang bakal kanda mati emong bae mati fa inna maka satu hune hu mati mau mulakikum kum dewe. orang ora kudu milih de bakal sampean kongkon milih yo ngomong ya kan kelem beli mati ini ditabrak kontainer emong kelem beli mati ini digerel ning sepur Embong pengen beli mati nih kenang demam berdarah. Embong kenang muntaber. Embong kenang covid. Ya kan dasarnya emong mati sampeyan Ya karena ya karena semua manusia ketika kanda mati yang ngomong. Yang bodoh ya, padahal ya mau gak kayak ngapa kau yang mati memati bangsa burung. Nah iya walau kuntum fi burujim musa ada dijaga dikakat di Oh, wis wayahe mati. Mati. Kadang-kadang ya Allah, kita maja sampai mati kelelep. Akhirnya mong ning laut. Yang Gusti jari Gusti mati ning kelelep. Angger kelelep ning omah. Lah yang tsunami saja. Ya Allah, kita mong mati ditabrak kontainer. Akhirnya beli metu-metu sing omah. Kontainer e sing marani omah. Hindari seperti apapun, mau mati kelelep, yang ngangger kelelep lagi enak-enaknya -enak turu. Hore ilok mang laut, Yang mati ini mati kelelep. Ya, ya tsunami, beli ketemu belebak bae. Mau mati ditabrak mobil lagi turu ning warung, mobile ngantuk ya blebes bae. Ya kan? Lah ya iya, yang selama ini ditakuti manusia yang orang mancing akal. Manusia wedine ning macan, kita ku wedi muka karo macan. Ya kenapa? Ya bokat mati. Hari karo lamuk, ya orang wedi Padahal kenyataannya ni, akhirnya wong mati kenang macan, karo wong mati kenang lamuk. Dah isi zaman Nabi Adam sampai tekan zaman sekian, wong mati di pangan macan, kena di tangan. iya kan? Tapi bakal wong mati nang lamuk, jutaan manusia demam berda, bendara. iya kan? Tapi wedi beli lamuk. Oh, ya itulah makanya manusia disebut di Al-Quran inna hukana zoluman jahulah yang arahnya manusia wis go, wis dolim goblok besar ini temen sih goblok ya tentunya wis digawe ngusti Allah wis diatur nih ngusti Allah melu mikiri aja dipikiri maning serang nge-nge mama tuh dewek ngkoka iya beli iya wayai surup surup dewe kita nih pikiran minggu maning priwen yang minggu maning durung tentu urip pak wakil aku ya jadi nih urip susah karena mikirnya kan kadun saya kan gak bakal pengen urip adem ayam tentrem mikirnya sedina kadur urip kita aku dinakin kau mengkemat durung tentu ya lamun manusia mikirnya sedina dinakin bayu urip suki so, ki mati nggak pake duit saya ketemu ki ake beli ake ya kader kau mengkemat mati Akhirnya bahagia beli. Bahagia. Ya kan ternyata kau mengkene masih urip. Alhamdulillah. Dua duit satu. Bahagia beli. Bahagia kan termengkene mati. Ternyata kaya konon sampai tekan umur sewidak luwi. Yadem, urib, ya demu ya. Cira mau urip merengat bay merengkas bay nggak pake duit satu juta. Setitik karena bulan maning wis dipikiri bayar ledong, bayar listrik, setoran mau. Wah ya remak suruh. Kena ya karena terlalu jauh mikirnya. Bukan bukan bulan kin tahun maning wis dipikir. Yang murid bega dorong. Em, ya ke sana bae uripku. Ya tapi jekang bakal utang kudu nyaur ya wajib. Tapi bakal asli melarat terus beli nyaur ora jadi masalah asal asli melarat Aja digawe-gawe pun ma, duit mah anang go nyaur anak ini kini si makanan ku bakal ditagi api medeteng ka. aja melang kader utang semono ini kalem beli sing, ka. ngomong aja aja melang ya sih ada sing utang orang melang sote sing duit duit sing melang mah aja melang kader utang semono tak sauri mah burung, mah yang bukti deh, setahun orang nyaur nyaur di telepon beli diangkat di inbox beli dibalas diblokir pisan coba Oh, kunci kan tang beli medial kayak konon. Ko duit anak emong nyaur ya itulah kejadian kehidupan mano maka asli melarat ya beli nyaur yang nggak jadi masalah memang asli melarat tapi dipertanggung jawab ya ditakoning malaikat tapi kan bakal asli melarat kan enak jawab sih ada ya. utang kenapa utang ira beli di sauri ya bohong kan sampai yang gawe kita melarat serok si sugi tak sauri kabe kat. jawab wah tekan kanan belajar wanian karo malaikat mungkin jika kita mau beli wani ya masa wania sirane arep dewek jeng iya kan iya kan ya kan? karena kan gua apa kita putek-putekin kita ning dunia pangerane siapa? Allah Subhanahu wa taala besok mati ning alam akhirat pangerane ganti beli Angger. ning alam dunia Gusti Allah sifatnya Rahman tekan akhirat ganti Angger, Rahman Rahim ini yang kita, Gusti Allah Rahman Rahim. Kita ini bay, sering seringkali Gusti Allah Sadidul Ikam, ditempilingi, dikamblengi, lebih medeni agama. Yang sebelah kanan tertawa, mari bersama Bapak ke surga. Mari domba-domba yang tersesat, kembali ke surga Tuhan Bapak. Karena ini tertawa suarga, ini tertawa neraka jadi Rohman Rohim, ya tetap Rohman Rohim. Tapi itu bencana, banjir. Itu adab adab jare siapa? Adab sotin dalam sing kena. Begitulah cara Allah memberikan kehidupan. Satu sisi dianjurkan, di sisi lain diberikan kehidupan. Aceh kenang tsunami, bencana bencana jare wong Aceh. Jare pabrik Indomie rezeki gede laris. Ini bahkan dalamnya sairing ya Gusti Allah, saya didul ikut kabe, saya Sampeyan mangkat nggawa motor sing kene, metu dolan gede, mobil mlakson, dut, kaget tiba, brog, sikile kecetit, motore bubrak, rezeki ta blai. Blai jare sampeyan sing tiba, takon tukang urut. Jare tukang urut? Rezeki. Jare bengkel motor. Jare tukang awok wong sing adol underdeal motor? Rezeki. Berarti Gusti Allah dinakuwun ngudunaken rezeki ta blai. Lah, ya Rahman Rahim tetap. Dan sing ana dalam kehidupan Rahman Rahim yang Allah Subhanahu wa taala. Makane kita mah aneh, wis kita majen neraka. Sira mah pede banget manjing neraka. Manjing neraka je pede, surga. Lu kenapa? Iya sing juga pe wong Islam kudu duko neraka. terong ana sing duwe kunci neraka. Kunci neraka apa buru beli? mangsa beruah, sing dipai weru ku kunci ne suarga ya beli miftahul jannah la ilaha il miftahul jannah la ilaha La ilaha illallah Muhammadur Rasul Ya kan miftahul jannah kuncinya suarga Apa kuncinya suarga La ilaha il Guru KB Masa iya ngopi kuncinya suarga Terus manjiki meneraka Awiti priwin jadi bakal wis muni la wis mangsa burung wa. Ya adapun dikungkum dikit ya bongane beli karep dewek. Namun wis mangsa burung wa. Apa tau 200 taun dikek menan kono ning. Ya mending ana catetane. Pirang taun dikenane 200 taun. Mbak gitu peragat 200 taun mending. Suarga, kau tenang baik, wah bagian dikungkum. Gha. Sing ku kusin catatannya langka begitu blebes semanjing neraka pirang tahun emm, mm, Wah, ya lawas <laughs> iya saum mureng ngurip bagian mau ne ponis mati ga roba beli ponisnya ke seumur hidup yang penting masih anak catatan ma. sing belai ku sing laka catatan Islam duduk, kapir duduk. beli ke catet, mustiali, yawis, ya, baka, kecatet ngus Ya, liya wis ngamplek ngamplek tapi kecatet, kecatet muni, la munila ilahil Wilok nuni jak oh sering munduk mah. Pingpira telung puluh telu. Kapan yang ditakon di malaikat dia ya? tegas ya babe lagi melu talilan tangga kat Ayo pada maca beli sok segoblo goblogannya wong kain ilok maca la ilah iloh ping telung bolu telu barang tangga parak pitung dina berturut turut. Senang, wa, PD bae manjing suara kaki. Ya ada pun dikungkum dikit ya wis Ya sekali dijalani dikit. Yang penting wis ngucap masih tetap mengakui Allah adalah Tuhan. Saya itu kehebatan Al-Qur'an mengajarkan akidah kepada masyarakat. Cepiram larate, sepira tetap lingali. Islam agama Untuk cek mundur 100% Islam kabeh. Ya menurut data KTP nek mah. Ya kan kita berwesi nggak tak KTP. Nyari bener tablim lo, yang boleh survei. Tapi ya harus yakin lah, mundo, kureja. Ayo, iya yang mundo harus jelas, yang bedog ya, ya nanding masjid kentongan nanding tajuk. Alhamdulillah. Loh kenapa? Ya itulah hebatnya ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala maka salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al Al-Qur'an wong ora ilo ketemu karo nabi ora ilo kanda karo kanjeng nabi tapi keyakinannya subhanallah beli gelem roba agama saja ditawani semua nurib lenake sengsara nih bisa yung alibaya karo kita mengkristen jiratak gawe nang rumah gelem beli beli apa matinya kita iya kan Padahal masa sembahyang beli apa beli bocah kunu? -kun. Iya sampai tekan kabar berita anu jo kang wong kuen, wis manjing agama Kristen. Marak tak dolani nih nganake Eh bener tak bapak nira mancing Kristen beli jo kang. Ya, tapi jarak kuno jarak kuno ku bapak nira ki mancing Kristen ora oh, mung belagi bisnis karo wong Kristen. Ya tapi beli lok anu beli lok sembay. Eh kang hari sembayang masih ngawit pengen beli bapakku. Islam, Islam, Gang sampai segini ke Islam, yang tahun mau lagi raya sembayang di Bapakku Oh, bakar raya masih sembayang iya. Jadi Bapak Nira beli ngali agama, beli, masih Islam. Ya, mung iya, orang sembayang orang papa Kang, ya, orang sembayang, Aduh, enak temen, sejujurnya aku. Iya, kira, iya, ya, sebenarnya orang Islam, semuanya, nih, ya. Ning munduki, yang aslinya, kilaka, wong sing beli pengen sembayang? Kabe gak pengen, mung durung kiyang. Oh, bagian kita nembe mancing mundu bila perlu yo surpay takoni siji siji anak beli wong sing beli pengen sholat pengen takoni kenapa wak beli sholat laka jawaban beli pengen pengen mung masih repot terang nah ya, sing wadone sih apa beli gokudung beli sembayang ya masih durung wayahe ya, kan namun kita sembayang yang kita nih masih terenjal terenjal kayak kini nurah berarti dilarui baik jadi takoh ya kan jadi asli-asli ini ki wong ki pengen sholat, ya kan? Lah kau wong sing beli pengen sholat, mung durung ki yang ma mpriwencara, nih kan konon? Kira-kira sing durung ki yang bisa, dadi ki yang kang wiski yang kira tambah ki yang ini prosesnya, aja sing wiski yang lakoni sholat di salah-salah kaken. Ini dunia, aku sih ngarane menusa, khususnya bangsa Indonesia. Napa? Yang senengnya ki di alam aja ilok di poyoki aja ilok di salai. Sepira salai, terus di salai, mangsa terima. Nulis bener napa? Bener kang kaya kalian bener. Ngasan, ngano ni wong sembayang, kuape bener kape yang sing penting bakal wis wong wis gelem sujud wis bener. Ya tapi kan sholat ada syarat rukun orang ada dikit syarat rukun wis gelem nyungsep be wis hebat. ada syarat rukun ya kudu suwe ngajine. Usuline mekono, takbire mekono, rukuk mekono itu tidak sarap-sarapan beli. Kamu berani menyalahkan orang yang sujud di hadapan Gusti Allah? Apa bahkan sujud di hadapan Gusti Allah salah? Ya tapi sujud itu jangan tujuh anggota sujud to. Batuk, tangan loro, dengkul loro, sikil loro oke okay. syarat sujud pitu. kita baru singawit bengen tapi lamun sira sujud ning berhala anda sebe takluk sah beli sujud berhala sah kenapa apa sujud ning berhala padu batu ke hari sujud gusti allah kudu jejak nah, ya serap Nah, kan, ini aja rewel-rewel temen bakal wong wis gelem lakoni sholat aja disalahkan gak ada catatannya dewa apa catatannya, dia sudah mau bersujud di hadapan Allah pun syarat rukun lengkap yang kok bakal usdawa ngajinya pun mau bakal dawa Baka anjing us kali jorna baik pun mau dilarui masa usoli pardol begitu usoli pardol subeki roke ngateni itu ya kita dua mak konon jampi usoli pardol subeki roke ngateni mustakabilal kiblat Allah akbar Nah, santri sing pondoke beli para torotes. Dika maju dua emak mumok konon kuji menang baik. Terus beri Masa para tu subeki. Embo subeki nih. Kita nembe beru ning subuana ana roke ngateni nih. Ya jadi kita nih besar apa roke ngaten nih, apa roke kas nih bencur Yus Gusti Allah mengerti mangsa burung nggak ngomongi roke ngateni, Gusti Allah menyata teh rok ngata ini. Gusti Allah aja maning Gusti Allah, wong tuani nih anak esing pelo be paham bok bapane mah ayo iya beli. ya beli anak pelok ngomongnya tanggane paham beli orang ngerti ngok bapak nih ya ngerti ya kita bebas ke kanda karo putu kasueng ente apa maksudnya begini nah ya iya Wah, ada bocah ngamuk ke susu. Bapa, uabuk uh, yang pa, asang amping, asang amping, uabuk uh, yang. Wong gone padha ndeleng ora apa juk ngono ngamuk. Iya juk ngamuk. jaluk apa? Masa ngerti ya tanggane mah. Tapi mbok bapak meneh ya, paham li. Nah kira kan jelasaken jaluk meng pasar karang ngampel tuku rambutan gitu. Jadi uu abuk yang uu abuk yang ku rambutan. Wong tuwa ning anak be paham Mas Gusti Allah beli paham. Ya ya wis silate mekonon cek. Ya tapi syarat tempatnya kan kudu pas, lah pasir, la pasir soto ini kono sing mondok. Belajar pateka umur patang puluh lima telung puluh. Ilat ilat ngunduk ya kaku jengkong. Aja boro petek apa sih? Kita dua santri umur telung puluh lima patang puluh nguruki Aja muni petek aja jengkong on muni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong 10, telung wulan. Bisa ya kasih petak. Angger hilat dermayu, kongkon muni Allah, Allah. Allah, Allah. Ganti si jine, Allah awallo. Awallo, jangan privet bakam kan. Jadi kerok do ajak aromas, sekarang tutup limun, dadale ia bisa beli. Nah, bakal ilat yang wis dadi, ilat wong Cina di kongkon waca bismillah, ya beli bisa ambis semilah, hilah man, nilahim. Dia wis dadi, ilat yang wong kono. ya iya, wis briwin sih, yang bisa nih kaya. Nah, ya konon semono kegelem melakoni daripada sini racat bisa kabe beli sembayang-sembayang. Mungkin macam petikal, alhamdulillah, ya Rabbil alamin protes masa jamu yang ngalamin ya daripada sira beli ngalam ngalamin <guluh> ini masih mendingakin bagian ngalamin ya ngalamin alhamdulillah karena dalam sebuah perintah yang pertama apa, -ap paling utama yang jalan akan pintar kayak ngapa bakal beli jalan akan harus ngomong apa tapi cuma-cuma nggak ada yang cuma-cuma dalam kehidupan semua ada catatan dari Allah subhanahu amma ya'mal misqala darratin khairun ya'mal misqala darratin usana nyatet kabeh aja melu nyatet didine padem butek iki pengen nyatet dosane pira baguse pira terus dijumlah urusane sapa nikuun mah mriku mah padha nyatet dhewe ngbledug kalkulatore aku boko semboyong mangkat MENGTAJUK setindakan umas warga setindakan kake numak endi sing ditangoni merasakan boleh silakan anda mengaku surga anda yakin PD masuk surga boleh nggak silakan tapi jangan menerakakan orang lain kita dewek surga sih neraka sesat apa maning masih ngunjung sih neraka buru aja kayak kuhun bokat izin tekan kanannya sing ditudu-tudu neraka wis kebat kebut suarga. Si ngomel ngomel ke melengok, weh, beli salah dalane, kok ya Tekan kanak aja belaka kene mah, dah bahkan kene mah dorong temtu manjing, suharkane, tapi bahkan wisning suarga, engkau balas dendam ini kanak, si ngoce bening sampai percuma melarat bayang kerjungkal jungkal 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 kok, jungkal, megel megeli jengkang jengking jengkang jengkir, angker melarat sih engkau balas ini kanak karena Gusti Allah ngupai kesempatan yang wong sing dileleceh ning alam dunia begitu majing suarga didodokakan ning kursi gading gilang kencana ngelangakan nyawang sing nyemplung ning neraka siapa sapa ededen watukun punggan ngedede banding alam dunia begitu kan bilang, gobek ede neraka bro mono no. iki delengan kita suarga bari kekebut awas sih aku Ya iya wes ledekan maning. ya, tapi jebonge jangan sepirang-pirang, engkau akan diberikan kesempatan jalan-jalan mengeraka. Anggung gulati batu rira sing ledek bae di alam dunia pak. Bakal lagi cengap-cengap kelelep sirane kan yang pinggir. Woi, nyemplung ya. Ya iya, surga ketam. Dadi engkau blagae tekan kana aja ning kene dikit, Pak. Cuma blagae ning kene tekan kanan jeblos kepriwin diledekin bro jadi bakar meledak engkau bakar tengah kana pun meningkini wis bagi-bagi suar gua surah suar gua ngerokok ngerokok enak temen orang sana suar gua enggak bolongannya dewek ya murah suar gua keluar si langit bumi terus mengserombongan kun besin suar gua ada delangap delangap kanak. kana gua ngelagalu gina mau ngano wong rong atus. Blongo, blongo, Orang enak nggak suarga. Yang Quran ini mau diwaca jelas. Wasi koladina, nama ilal jannati, zulharo rombongan. Ojo pengen mancing suara dewek dewek kan mang saya enak ah. Kok manjing mancing suara ke tangga langka, batur langka, tekan ada delanga, enak ya kan? Enak zote so, ngumpul bareng. ning swarga widodarie matane plarak blorok ya kan iya kam amsalil lu'luil maqnun matane widadari kan blarak blorok terus perawan bae gusti nggomaning prawan ngene eh, bapak-bapak pengen manjing swarga bae karena pegeleng widodari kene iki lah ya kan jelas wida dari surga mau wis ayu ayu orang ilok ngumbangi orang rewel wida dari surga beli lok jaluk duit wis ayu beli lok jaluk duit beli lok sewot barang wida dari kene wis kaya konon rewel tadi jaluk baik dia ya, bisa sak widadari wida dari kene nek saya kan pengen gak mancing surga bari oli wida dari Widah dari kene tambah mene tambah lemu, wis lemukin mau bakat turungan tut baik. Widah dari apa? Ayo konon bocor. Barang bakat widah dari suarga abkaron uruban acro, Atro, ba. Kenapa aja kang widah dari perawan? Iya eh, kan gede diwaca ayat, ya kan? Ini surat wakil akah? Asabul yamin ma asabul yamin fisidrim makdudin watolkin mamdudin ya wa ma'im mas mas kubin fiha faqihatun kasyiratun la maktu'atun wala mamnu'ah fiha faqihatun kasyiratun la maktu'an wala mamnu'ah mangani widadari ku buah-buahan sekarang dia bakal pengen ayu bayi perawan bayi aja teman-teman ngantem segamu cik sirake bari rada langsing ke mangane buah-buahan iya kan inna ansha'na hunna insya'an fajalna hunna urub ab, abkaron uruban atroba abkaron kan perawan terus bikrun maka uang konsumsi ini buah-buahan terus ya kayak perawan ay borong kun mau jering lep patelep iya kan mangan urug terus mangan baso bocah kunku ya kongkong si -kong awak beli tambah medek Ya, ya karena nanti kecantikan perempuan kan berdasarkan postur tubuh. Makanya sekian anak gaya puasa baru sing arane diet. Diet itu untuk mempertahankan kecantikan. Mangane apa? Buah-buahan. Buah-buahan karena makanan yang paling sehat itu buah. Maka wong wadur sering mangan buah-buahan ya kayak perawan bae wah, awak kecilik sing Ya tetap cantik. Uwong sepira ayu nih, bak awak wis gede gelundung kaya tong, wa Serong. Wis ngglundung ben ngglundung. Al-Qur'an ku segala rumus ada dalam Al- quran pengen cantik, pengen perawan terus. Jadi Al-Qur'an wis mangan buah-buahan terus. Ya kan? Itu ilmu pengetahuan yang dasar Al-Qur'an kabeh. Ya kan sedurunge Pertamina nemokakan gas itu kan udah ada. Wa min aktor ina narun fa idza antum minhu tuqitun. Nang asale wiwitan Kang, bagus-bagus nanti kependem, nanti akan menjadi bahan bakar. Min asyjaril aktor nar dari dari pohon yang hijau-hijau dulunya akan terpendam, nanti akan jadi bibit geni. Sedurunge Thomas Alva Edison nemukakan lampu Quran miskanda tentang bab lampu Allahu nuru samawati wal ard masalun nirihi kamishkatun fiha misbah al misbah fi zujaja azujaja tu annahu ya kan perumpamaan saya aneh Allah subhanahu wa ta'ala bagaikan pelita pelita itu di dalam kaca kacanya bersinar seperti bintang Kaukab. ya kan lengane la syamsiyatu wala kerbiah apakah kun dudul listrik pelitannya ning jero aja itu sudah diomongkan dalam kenapa kita ketinggalan karena kita ini nggak Quran ya kungu ngapir ngapir wong bukan dalam bidang ilmu pengetahuan berbagai macam ilmu pengetahuan anak kabin Al bagaimana barang tambang kanda beli Quran kanda. Nabi Dawud itu penambang biji besi makanya ahli-ahli penambang rata-rata ya yang memegang kitab Dawud Nabi Dawud kitab Zabur Zabur itu berbicara tentang barang tambang maka kesatria templar itu rata-rata memegang buku Zabur maka kesaktian tele tele apa telekinesis itu adanya kan di kitab Taurat makanya orang-orang Yahudi ahli dalam bidang ilmu tele telekinesis apa telekinesis mampu memindahkan benda tanpa menyentuh itu siapa yang mampu sih jin beda kalah bakal ilmu jin. Nabi Sulaiman gotong istana Ratu Bilqis. Ya kan? Rapat Nabi Sulaiman, priwen cara gotong istanane Ratu Bilqis, kumpulaken bangsa de jin setan merkayangan, ya kan? Satuan. Sulaiman pidato, siapa di antara kalian yang mampu memindahkan istana Ratu Bilqis secepat mungkin? sing blaga kan jin sing ngadeg ngulu ana ya Sulaiman Faqama ifrit wa kana minal jin ifrit itu bangsane jin jadi jin sing sakti jaman kun arane ifrit yaning Qurane mukholan wa qama ifrit wa kana minal jin ifrit wa qama maka ngadeg ifrit sapa ifrit wa kana lan ana sapa ifrit minal jin golongan jin ifrit bisa bisa Gusti suwe blek Sampian kin lagi dodok, tangi, dodok maning, istana tekan kene. Dodok, tangi, dodok maning. Jare bahasa kene sepenjagongan. Angel nerjemahkan Quran, bahasa Jawa ngone. Maka terjemahan Quran bahasa Indonesia jangan aku jadi kiai. Kiai di tanah Indonesia sah jadi kiai, bakal bisa tulisan miring, Maka beli bisa tulisan miring, orang sah jadi kiai ini. Masa campleng lagi Ya, ya, ya karena bahasa Al-Quran gak bahasa Jawa Gak ada padan kata Yang bisa memadani kata Arab itu bahasa Jawa Atau bahasa daerah yang ada di Indonesia ya, Maka bahasa Indonesia menyeruun Jarok lari faro lari Haroba lari Sama gak jenis larinya Beda Bahkan Jarom layu sekarang PDW Bisa lon bisa Hunter sekiannya kita arahnya Jarok Bakal Faro Melayu neki karena ngudag atau diudag. Akhirnya lebih cepet. Bakal Haroba lari karena sasah. Tok, apa bahasa Indonesia? Ya? Nyelaka. Ya, Terus orang nyerjemahkan yang gue bahasa mundu. Jaro Melayu. Faro kebirit-birit. Haroba sekarat kadal. Jadi kalau bukan dengan bahasa Jawa ya susah maknai menggone bahasa Indonesia. Tiba jatuh, hejane jatuh anak beli. Nyelaka anak ibu tadi jatuh. Harus dipejet kan takon, jatuhnya bagaimana? Enggak spesifik. Tapi bakal wong mundu, anak kira aku kejungkel, berarti ndas sedikit, ora kudu takon. Bakal ngetepluk, berarti sing dhuwur mengsor kun. Bakal kedublak, berarti melumah tiba aku. Anak beli bahasa Indonesia langka. Maka kalau bukan dengan bahasa Jawa, bagaimana kamu bisa paham dengan Al-Quran? Begitu nih Al-Quran, maknanya apa? Dari mana semua ini? Ya pada banyak kalau min aina ini dari mana semuanya? nih niki anna Kalau anak, itu mempertanyakan dari mana kibarin jebak. Bahkan minaena ya takon biasa sing dikin ke buah-buahan anak kabeh Nabi Zakaria takone anna lakiha. Bari ndlung ngusume pelem sing ke rambutan, usum rambutan, suguane pelem ning mikrobe. Kan kaget. Akhirnya menyatakan anak laki-laki Terjemahane pada dari mana semua ini? Akhirnya bayang-bayang bahasanya enggak ke bawah. Makanya daripada kembali ke Quran dan ke hadis, maka jari kula, ya kembali saja kepada para kiai, karena kiai sih ngerti ini Quran. Aja ngerjemahkan karepe, dewek. Nanti yang muncul itu nafsu kamu sendiri. Makanya manusia ittahoza hawa ilahahu hawa hu. Karena ngerjemahkan kanggo nafsu dewek laka guru laka sing nuntune. Karena ketika Nabi Sulaiman mereka Ifrit menyatakan saya lebih cepat. Hampian dodok tangi dodok maning istana tekang Sulaiman masih penasaran, ada enggak yang lebih cepat daripada Ifrit? Ternyata siapa? Perdana Menteri ini dia. Ya kan? Maka ngadeg salah sawijene menusa riwayat tafsir itu disebut siapa? Itu adalah Asib bin Bar. Saya ya Sulaiman. Asyik bisa, bisa. Suwe beli, sampean melek, merem, melek maning, istana tekan ke depan. Jadi bakal bahasa kene ini melek, merem, melek maning, jare bahasa Jawa, sakedapeng netra. Sakedapeng netra, aku beli paham, seketip mata. Oh, susi arjeti maning. Man melagu seketip mata, Ya, nanti bisa memindahkan istana ratu Bilqis dalam sekejap mata. Nabi Sulaiman percaya blinding asyik. Percaya. Nabi Sulaiman, oke okay, asyik, kalau kamu bisa seketiwi mata lakukan, bilangan. wali Allah Sulaiman nabiullah. Nabi masih percaya nih wali. Kian menusa anak nabi duduk wali. Orang ngandel nih wali. Wali sanga itu enggak ada. Itu loh, baca edan. Nabi masih percaya nih wali. Sulaiman masih bisa, bisa lakukan masih. Seketip yang mata istana nih ngadepan. Dudu simsalabim dudu. Dunjali si ji ji. Dudu kayak soka serana gotong sri bedari dudu. dudu. cerita so mantri eh, Iya, ya tapi ya itulah ilmu. Namanya ilmu tele kinesis Siapa ahlinya? Zaman Nabi Musa namanya Balam bin Ba'urah. Zamannya Nabi Sulaiman Asib bin bin Mar. Zaman sedin. sekolah ane arane Star Wars Star Wars, Star Wars itu sekolahan tentang ilmu telekinesis. Muridnya golongannya David Copperfield. Bakasim pemain bola nomor 10 Argentina Lionel Messi. Santri Star Wars dulu makanya Rawane Nega Cristiano Ronaldo lagi belajar patek ah kan? Ya, ya Indonesia karo Taipei aja kan ha, patang puluh menit wis lima kosong mau kah? ah menang Taipei wingi karo Turkmenistan karo Vietnam nggak kalah si Ranune mah Iyi, iya, ya kenapa ya di saat Wong Kana masih percaya dengan kekuatan roh kita yang in Indonesia, wis beli mantel, itu mustahil, nggak ada, nggak masuk akal, akal irane sih beli mancing. Masa iya anak ular dicandak dari keris dari mana? Yang ningkur ani ana aja. Mundi kang, delengan waktu Nabi Musa perang karo tukang sihir. -hir. Tongkatnya Nabi Musa dibalangakan dari apa? Ula-ulanya dicandak dari apa? Jadi anak beli, aja ngomong langka ilmu nirani durung tekan kono meneng siapa nih kak nah iya iya santet tadi ya santet itu ada tapi kemungkinan manusia kena santet ya seribu satu lah ini nah, aja teman-teman nemen curiga ngomong wal penyakit darah ini santet kabe ya barang barang ini gitu ya barang kini dukun mandara nih ya bayar di kau kenang santet wis lawas diarah ki kutu tukukin tukukin barang kini gitu ya tak Nangjo kita jo esok esok sikil ketemu abu ba ya kaya nema disantet, ya tak jawab bu, nyantet sih aku ngarep napa? Tuh beli, gablek jabatan langka melarate dadi harus susah disantet mati dewek roksun. Iya Ya, lamun ya disantet ya goblok temen si nyantet itu, ngarep ngarep napa nih maneh duit beli? Jadi tidak semua penyakit itu santet, untung si nyantet itu goblok goblok kah? Uang kira-kira aja pada aja bisa melaku santet sikile kile akhirnya abu kabatin dongol ya goblok beli beru beli tadi nenang santet makar santet bocah kun kira-kira aja bisa melaku kali nyewa bejin gorong-gorong terus bakal bocah kuning dalan tarikan si kile kajar kontainer kriok darah nenang santet beli beli dah goblok tukang santet mau nyantet potong pendonong matukian pendonong gin oh ya beru jangan kun kenang santet kan ya bakal santetnya itu berkolaborasi dengan penyakit sehingga orang itu nggak tahu ini santet berwe apa paru-paru basah karena nambahkannya sesek itu tukang santet top orang nyangka nang santet musir masih labu, nang santet asemurat kun Jangan bini esok ketemu abu ya, bung sirane mangan kuen mau awane kacang apa kacang gawil keripik melinjo karo kopi yang medeg deg zul. Jadi asam murat duduk kenang santet uangnya kayak laka pegawaian yang terjilah kusungku. Jadi santet itu apa ya santet itu kan merubah pola pikir. Jadi nyantet uang orang kudu didongani wah. Caranya jangan hancurkan pola pikirnya. Dia akan kelimpungan dengan sendirinya mati ni wong di kerjaan itu mutak mutak ki, maka pengen mati ni wong orang ngel cak sing laka modal ya ya, tikus sembelin tikus ya, seret terus talenana gantungan dengan ngarep umai, rok bakal beli pikiran so mau kurang ya kan, masa doyan mangan masa doyan turu suruh, mangan kurang turune. ya penyakit teka, santet tu dok, Tuh tuh memborbardir cara berpikir manusia. Jadi santet itu membangun pola Pola pikir makanya bakal wong sering ibadah angel di sandete. Kenapa ya kader kabeuli ya gusti allah kabe. Kita mati nang sandet ya yes, seru butak tem. Kader ningkei gusti allah rohman rohim tak kanan, rohman. Udah dimbong ketemu nih kana kan si rane karena pdw ya ningkei nenek orang nurut karo gusti allah tak kanan, ya melang di kampleng nih. Udah dimbong bay mati ku. Tapi kalau orang-orang sudah dekat dengan allah mau mati dengan cara apa ya silahkan. Karena yang namanya mati nggak bisa diduga dengan cara apa dan seperti apa nggak ada manusia yang kebal dengan santet. Tapi ya, ketika disantet, ya Gusti, ya memilih. ya kan milih nguripi kian apa milih nguripi kan? Tapi bakal sampean, ake manfaat ake sing ngarep- ngarep ake ake sing ake singa, ake belajar ake karo gusti. Allah, jadi pelajari Al-Quran dari cara membaca. Nanti setelah baca, tahu cara membaca, ya kan belajar tentang penap, penafsiran yang Quran bisa nih jadi diwaca bisa diwaca. Kenapa? Ya karena bertemunya berbagai macam keilmuan. Nung bakal belajar Qurannya, Quran bengen. Subhanallah. Delung Quran sing ana ayah Sofia, ya aja maning kun bocah munduh Kita dewek beli kewaca. Kenapa? Ya karena polos laka titik laka koma antara bak, ta sa pada jadi lempeng ya lempeng endi kof ketemu beli beli karena kof bunder makonon bunder yakin aja kan anak titik ke anak titik keiku setelah zaman Sayyidina Ali dua santri arane Abul Aswad Adu Ali untuk membedakan mana bak, mana tak maka dipakai titik bak titik yang ngesor siji tak titiken yang dhuwur loro Saat titiknya teluk zamannya kanjeng nabi anak beli laka bidah beli berarti kin nah, makanya waktu Quran ditulis kan perang Abu Bakar karo Umar Umar melihat banyak orang Islam yang hafal Quran banyak yang meninggal di lapangan di medan perang akhirnya Umar takut jangan-jangan Quran ini habis karena wong Singapale pada mati usul dengan Abu Bakar Abu Bakar Ki, kejadian makanan makanan jadi Quran kudu ditulis namun beli ditulis wong apa lelang keberiwin kadang apa jawabnya Abu Bakar Umar kita kebeli di kongkon nih kanjeng Nabi nulis akhirnya nah, arane Umar pukal beli orang masih Arab nurut-nurut terbeli beli orang yang marah penulis perang ya perang ayo gulat deh yo Umar arane gara Akhirnya Abu Bakar daripada perangannya, tulisan, tapi jangan kamu gunakan uang dari Baitul Mal. Silakan cari dana sendiri. Baru Umar kan midr gawe proposal. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, yo priwen Akhirnya maksa Akhire maksane Sayyidina Umar sampai hari ini bisa ada Quran. Lamun Umar belum maksa, ya laka Quran. Begitu wis anak Quran, macam-macam Qurannya kin melu nulis, kin melu nulis dengan gaya bacaan masing-masing masing zamane Sayyidina Umar seluruh Quran diobar kecuali tujuh dari rawi sang pembaca makane diarani kiro atau sabah nah, dari kiro asap ah, guru sing pitu dua murid telu telu akhirnya ada dua puluh macam bacaan al Quran uh, saja aoa orang nggak pernah dikit Eh, iya, jadi titik siapa yang pertama kali naro itu muridnya Sayyidina Ali. Wis ana titik ke angger beli bisa maca. Kini wacane a tak i, iya kan? Itaku atau itakau. Akhirnya dipai sandangan, bahkan yang dhuwur fathah, bahkan yang sor Tasro. sing kaya wawo cilik doma. Ada lagi orangnya. Wish ana fathah, ana titik, ana kasro, ana doma masih angker ngain diwaca a ah, a ah, diwaca a ah, a ah, diwaca nga mengundu je anak kediarani Abdurrahman ya Durrahman angker Abdurrahim ya Abdurrahim dibeluh kekwis Nah iya ya, akhirnya muncul ilmu cara baca Al-Qur'an Kang Ara netaj tajwid belajar yang doma ketemu karo wawo baka berarti mad kan kan mad tobi'i ya kan fathah ketemu karo ya itu mad juga tapi mad lain. ya kan begitu ana wawo sukun karo nun ning akhir ayat berarti mad aridlis sukun diana anak cara bacane dawa cendek ke huruf alif wacane priwen dilati a awali a, -a -na. minal mukni mu a au wali a lamun ba sing wali minal mubni mu wali ba tegas wacane wong wacane enak wong tegal masih gaya tegal wacane wa idatul liat alaihim ayatuhu jadat um imana wa ala rabbihim ini tegal nah, <laughs> ya, itu macam-macam kayaknya cara bacanya juga beda beda tilawah, ya ada tilawah murotal ya kan ada tilawah mujawas yang si belajar maling baca bayati, bayati suri, koror, jawabol munjuke, ya tekan ngeros, tekan dahwan wah macam-macam lagu. Mekan ini aja kaget gitu. ketika solawatan lagu Jawa yang enak lagu Jawa Allahumma sholli wa salim sayyidina wa maulana haddama fi ilmi lah imatan fi dawami lagu ndi kene Jawa kaya kaya wong sejagat buana mung kang din sing tek sayang tek hmm. Iya ya lagu ya lagu alhamdulillah Lila maka terus berkembang keilmuannya sampai muncul bacaan Al-Quran seperti sekarang ini makanya aja kaget ketika menemukan bacaan yang berbeda tafsir yang berbeda Jadi dari masing-masing perbedaannya -masing disitulah kita harus dipersatukan karena yang namanya persatuan itu bukan dari sesuatu yang sama sesuatu yang berbeda itu yang bersatu jagat dan ramekin rame yang berbeda-beda Kumpulkan dan siji akhirnya kan rame diarani kebon binatang karena berbagai macam binatang anak kabeh gajah anak carane anak macane oh mengrengge rengge jadi kane kemana maka rengge mau menganan enam binatang ya maka gajah warnanya apa oh, hijau curut iya, hmm. iya, iya, apal hmm. wong gini mah, baka takun-kun mah nah, iya, jadi kebon binatang rame, ya karena kumpul gajah anak, jarane anak, kebone anak, macane anak, ya kan buayane ne anak, akhirnya rame di diarani kebun binatang, tapi bakal isinya ketek kah ya itu kebun binatang, arane kebon ketek kun Jadi anane keramaian karena adanya perbedaan, tapi di antara perbedaan itu kita harus memegang satu prinsip ya silakan lakum a'malukum walana a'maluna. Kanggo sira ya jaga malira. kita ya ndeke kita jangan pernah menyalahkan ibadah orang orang lain. Kono sing trawene 11 ya 11. Sing telu likur ya wis telu. Likur. Mana yang benar ya mpuh Nah sambian sih ya kadang sebelas, kadang terlulikur, sekian yang baik enak temennya enak bakar kita. Oh, kudu sebelas lah, lamun kudu sebelas ternyata sing bener terlulikur, licur. Harus peluru nanti kurang. Malah terlulikur, tekan karena sebelas ya luwi yang mah. Ada <tuh> <tuh> makan, ada di mana yang baik enggak ada. Sing baik ya sing ngerjakan sing ora bener ya sing sebelas beli tuh beli nguma baik trawe beli puas ya kun sing kudu diopeni ku kadang-kadang sing tukaran ke sing puasannya ngulu sing puasanya kari Muhammad dia ngulu Muhammad dia ngulu kin kari yang gak jadi masalah ke Muhammad sing ngulu puasa sebulan NU sing kari puasa tapi beda aja kang beda gak tanggale sing beda hari raya apa pada Rayaannya pada siapa rebuk? Iya kan tanggal rebuk kemisku. Maka riayanya kan pada Muhammadiyah riaya takbirnya priwen. Allahu akbar, Allahu akbar, walillah. NU perlu pada beli. Bayangnya pirang rokaat Muhammadiyah. NU berarti pada beli. Pada Arab harapan kemis. Laka sing takbirnya salam alaihim. <laughs> Wap, aja nyebut uang. Loli karo kita menyebut kok. Wes dengan begitu saja nanti tahu kan konon semakin disebut semakin menyebar berita tuh. cukup dengan indikator konon. ya iya menghentikan kemaksiatan salah satu caranya stop membicarakan kemaksiatan itu. Semakin dibicarakan weru kabeh wonge. Akhirnya anak telembok PSK sewaning kiai matruk ngupayu amplop ngupayu parcel gara-gara sampian jak kiai diiklanakan kita jadi laris pink ping teluk jak kita layani. Kiai bingung, masa yang iklanakan golongan tukang karaoke? Ya, eling-elingin beje kiai. Kiai jadi ngupai beruning wong-wong mau bengi pada teka. Dipikir-pikir, yang kapan war-warning wong, wong? Ternyata dieling-eling lagi kot bajuma. Otot buat berapi-api hati-hati waspada kemaksiatan bukan hanya di Jakarta, kemaksiatan bukan di TV-TV. Sekarang di desa kita sudah ada tempat maksiat yang tersembunyi. Tuh, di balik rumah itu katone sepi, ternyata ning jerone diskotik, dibekingi oleh aparat-aparat pemerintah yang bukan kekuasaannya. Hati-hati, sudah ada tempat prostitusi di Suti. Jamaah Rongok akan benar tak gini-gini khotbah tina Jumat bengi minggu survei beli ternyata bener beli ya laris nih konone urus ini dijakang khotbah aja wingi <laughs> makanya salah satu cara menghentikan kemaksiatan stop pembicarakan jadi jangan sampai kamu menjadi penyebar kebencian dan kemaksiatan nah, tahu bakal kemaksiatan gulis nyebar di Facebook anak iya beli bener ngupload gak Kiai kawin wani waplot kabeh, geger se-Indonesia. Hati-hati. Kamu sedang didoktrin untuk membenci syariat Islam. Napa sing kawin maning dadi geger sing penting tlek telek ning dalan lakas sing gegeraken. Halo. Sadar beli pada. Tukal wes wene. Ri bocah karepe dhewek kawin maning kawin lakas sing ngomong. Kiai sing bibite bagus kawin maning kawin diomongi coba. Nah kiai kan jelas bibitnya bagus, lamun ayam gak bangkok. Bakal nyolong banyak kawin mana akhirnya kan turunan maling gitu, ya dan Ngangil, anda didoktrin untuk membenci syariat anda sendiri. Aagim kawin maning geger se Indonesia hati-hati bukan aagim yang sedang dihajar apa syariat Islam supaya orang Islam benci dengan poligami. akhirnya bakal poligami di kandang -kandang, dari lembuk menang baik pada. Ayo serang. Laya itulah, makan makan hati-hati. Hari hati Islam lagi diserang habis-habisan. Maka Indonesia membutuhkan orang yang beragama. Korupsi wis merajalela, Mahmud MD kan bebekan kan, kan, kan? perang karo koruptor. Dia orang yang beragama, kuat agamanya. Indonesia korupsi sing sor mundur. jabatan pusat BPR, kementerian, kementerian sampai tekan kuburan dikorupsi coba nge Indonesia. Ya. Nah makan yang makan nih bulan panjenengan sami belajar menjadi manusia manusia yang cerdas. Jadi manusia yang cerdas berbicara dengan fakta dan data bukan hanya melihat katanya tapi yang dilihat adalah nyatanya Alhamdulillah Lila, moga moga kelawan ya, ketemuan kula lan panjang dengan sami dalu Sabuniki, bisa membuka alam pikiran kula lan panjang dengan sami nuju ke maring Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal ini masa ambian omong terus-terus sebeli-beli kita merepan wisan kiorah Laa ilaaha illallah monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala <tik> ala hadzihin niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin sayyidina wa maulana Muhammadin shallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa shabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ul lailahu al-fatihah إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اللهم <applause> صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم ورضى الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القران كما نورت الارض بنور شمسك وقمرك ابدا ابدا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قره عين واجعلنا للمتقين اماما هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين السلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسره وببركة الفاتحة أعوذ بالله Iya kana amudoy yakana stayin hadin suratul mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wa ladh dhalin Semanten mawan saking kula kurang langkung anggenipun mangapunten billahi alhidayah wa taufik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh